Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Cikgu Jinggu untuk hari ini. Apa yang saya kongsikan adalah buku yang saya baru baca dan saya seronok sangat terus tulis dan share terus bagaimana untuk ubah sikap kepada pelajar UPSR, Pentri, SPM dan sebagainya. Selalu orang cakap ubah sikap. Jadi apakah itu sikap? Sikap ialah satu yang kita zahirkan melalui tindakan, cakap-cakap kita, emosi kita dan sebagainya. Kita zahirkan melalui tindakan. Jadi macam mana ubah? Kalau seandainya kita rasa macam sikap kita itu memudaratkan, sikap itu memberi impak yang tidak menarik untuk diri sendiri dan orang lain, saya kongsikan 3 faktor bagaimana untuk ubah sikap. Kawan sekalian, kita boleh standby. Yang pertama, ubah sikap. Soalan pertama, level pertama ialah kenapa kita nak ubah? Kenapa kita nak ubah? Kenapa ni takkan jadi apa-apa? Dia mesti datang daripada the why factor. Kenapa kita nak ubah? Dan kenapa ni paling best bila mana dia ada satu cetusan, ledakan dari emosi. Aku nak ubah sebab aku tengok mak ayah aku susah, sangat susah. Okay, tengok mak, tengok ayah. Maka kita kena ubah sikap. Macam semua orang begitu, perubahan datang dalam. Lepas kita ubah kita punya sikap kita, maka rutin kita, dia jangan tunggu lama-lama. Lepas tu dikatakan bila kita reniat, lakukan sekarang. Sebab bila kita lakukan sekarang, dia akan bina rutin. Rutin dari segi fizikal, mental, intelektual, dia akan berubah. Kita ubah, kita punya rutin kita hari-hari buat. Jangan tunggu, menunda. Sebab kita terus buat. Dan seterusnya ialah, kita bila dah niat, lakukan sekarang. Hindari, ini paling penting. Semasa kita nak melakukan tindakan baru, kebiasaan baru, hindari suara-suara orang-orang yang mungkin menjadi toksik hidup kita. Kita nak berubah, hidup inilah milik kita. Kawan sekalian, hindari orang-orang yang mungkin memberi toksik hidup kita. Yang last sekali ialah jangan lupa reward diri, hadiahkan diri. Bila kita dah berjaya, alhamdulillah, dengan sikap yang betul, sikap yang positif, kebiasaan yang hebat akan bentuk rutin yang hebat. Rutin ini tabiat, tabiat akan bentuk lifestyle. Akhirnya kita akan ada sikap baru. Ya anak pelajar yang ambil UPSR, SPM hari ini, jom kita ubah sikap melalui satu niat plus big why. Bina rutin baru, bina kebiasaan baru, kekalkan disiplin, hindari suara-suara orang yang mengacau menjadi virus. Dan akhir sekali, reward diri sendiri.